Kak Roni. Apa kabar? Baik, Kak. Di mana, Ibu? Di rumah. Di rumah? Silakan, Tuan. Ibu tidak menjemput. Kak Roni, Ibu sedang sakit. Siapa pemuda-pemuda itu, Rita? Saya tidak mengenalnya, Kak. Bung, pelan-pelan sedikit jalannya ya. Iya. Pak Anwar, Kak. Masa kakak lupa? Oh iya, Pak Anwar. Saya sampai lupa. Masa Tuan lupa dengan saya? Yang antarkan Tuan dulu ke luar negeri kan juga saya. Thank you.
Pak Anwar? Kenal sama pemuda-pemuda tadi? Saya tidak kenal mereka, Tuan. Saya kira mereka pemuda-pemuda berandal, Tuan. Bi, apa kabar? Mana ibu? Selamat datang, Tuan Muda. Iya. Nyonya besar ada di kamar atas. Oh, ya, ya, ya. Roni. Maafkan saya, Bu. Saya terlambat datang. Masa berkabung itu masih terasa sampai hari ini. Valium? Iya, Kak Roni. Kata dokter, ibu harus banyak istirahat, Kak Roni. Ibu, jangan terlalu memikirkan ayah saja. Roni sudah di sini sekarang, dan Roni tidak akan meninggalkan ibu lagi. Halo, Non. Makan siang sudah siap, Non? Iya. Makan siang sudah siap, Bu. Roni, kau masih ingat? Hari ini adalah hari ulang tahun ayahmu. Ibu sudah menyiapkan makanan kesenanganmu. Apa, Bu? Sate, kesenanganmu, Roni. Oh, mari. Mulia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Boleh nggak kalau aku nggak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Empat bulan lagi, studinya Roni sudah akan selesai di luar negeri. Hmm,
Ya, ya, perusahaan kita semakin maju. Siapa lagi kalau bukan Roni, pengganti saya? Bukankah begitu? Apa perlu secepatnya Roni diberi kabar? Nanti saja. Saya mau ke kantor dulu. Jangan lupa kirim telegram untuk Roni. Ya, ya Bu. Suasana seperti ini, ibu teringat almarhum ayahmu. Selamat siang. Selamat siang. Tuan Roni ada? Ada, Tuan. Mari, silakan masuk. Mari. Selamat siang. Selamat siang. Begini, Bu. Kami utusan dari Pak Pranjaya. Ia tidak bisa datang, sibuk dengan pekerjaannya. Oh, cari Roni. Iya. Roni, Roni. Ada apa, Bu? Ada tamu untukmu. Mari. Roni, ini utusan Pranajaya. Bentar. Tuan Roni, ini sekretaris tuan untuk di kantor. Oh ya? Iya. Oh, jadi sudah bekerja? Sudah. Sudah kawin? Belum. Belum? Lanjutkan pembicaraan kalian. Ibu mau ke dalam. Saya permisi, Tuan Roni. Ya. Wanita secantik kamu seharusnya sudah punya suami. Besok saya akan pergi ke kuburan ayah saya. Apa kau bersedia menemani saya? Ayah. Maafkanlah Roni.
kepergian ayah untuk selama-lamanya. Tanpa kehadiran Roni, ampunilah anakmu ini. Semoga arwah ayah diterima di sisi Tuhan. Amin. Roni, apa kau sudah makan? Tidak, saya tidak lapar, Bu. Hari sudah malam. Kau harus makan, Roni. Untuk menjaga kesehatanmu, kau harus makan dengan teratur. Saya tidak nafsu makan, Bu. Tapi semua orang udah pada tahu kok nama gue. Piala ini akan gue persembahkan untuk kalian. Tapi ternyata bukan itu yang gue cari. Loh, buset, helm ada palanya. Lihat-lihat dulu dong. Sumpah saya gak ngadalin, biar mampus teman saya kalau saya bohong. Tak sumpahin kamu, biar botak. Kelihatannya hari ini kau tidak gembira.
apa yang telah terjadi? Saya heran. Pertama saya datang di airport, sudah terjadi keributan. Kemudian di kuburan ayah, terjadi lagi keributan. Saya pikir kedua kejadian ini pasti ada kaitannya. Roni, kau harus hati-hati menjaga diri. Besok kau harus melihat pabrik ayahmu. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuan Roni. Pagi. Pagi. Selamat pagi, Tuan. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Halo, Roni. Roni, selamat datang. Maaf, saya kemarin tidak turut menjemput. Tidak apa-apa. Silahkan duduk. Terima kasih. Rudy. Sinta. Iya. Keadaan ruang kerja ini memang sengaja saya tidak pernah rubah. Sama seperti dulu. Sewaktu ayahmu masih hidup, Roni. Kenapa? Saya sadar bahwa saya hanya seorang pejabat sementara. Untuk menjadi seorang direktur, apa saudara tidak ada ambisi? Tidak, Roni. Ayahmu dan aku, kami seperti saudara sekandung. Begitu juga. Kau, Roni, kuanggap anakku sendiri. Semua barang-barang persediaan kita. Dan ini yang baru datang tadi pagi. Aduh. Kau tidak apa-apa, Roni? Oh, tanganku. Roni. Roni. Siap. Hajar Dado. Baik, Pak. Tuan panggil saya? Ya. Ada apa, Tuan?
Saya mau bertanya. Duduk saja. Saya inginkan kejujuranmu. Ya. Ya, Tuan. Kenapa pada waktu itu kau tidak mengantarkan ayahku ke kantor? Kenapa? Jawab. Kenapa? Saya tahu bahwa pertanyaan ini akan Tuan sampaikan juga pada saya. Pertanyaan yang menakutkan, yang selalu menghantui diri saya. Katakan. Saya sendiri bertanya pada diri saya, kenapa saya harus sakit waktu itu? Dapatkah kata-katamu itu kau buktikan? Ya, surat dokter itu saya simpan sampai sekarang. Saya menyesal sekali, Tuan. Kenapa saya sakit waktu itu? Kalau tidak, tentu kecelakaan itu tidak akan terjadi. Diam kau. Keluar! Roni, dipanggil ibu. Ibu mau bicara sebentar. Roni, ada apa dengan Anwar? Apa kau memarahinya? Tidak, Bu. Saya tidak memarahi Anwar. Tapi saya mulai berpikir bahwa insiden-insiden ini pasti ada hubungannya dengan kecelakaan yang baru saja saya alami. Ibu pikir itu hanya hayalanmu. Mungkin kau terlalu lelah. Ibu jangan khawatir. Percayalah bahwa kecelakaan saya di pabrik mengingatkan saya banyak hal yang perlu saya selidiki lebih lanjut. Bu, mungkin ibu kenal dengan yang namanya Dado. Dado? Ibu tidak kenal Dado? Benar, Bu. Roni, tidak baik mencurigai orang. Bu, sudah berapa lama Pranajaya bekerja di perusahaan kita? Kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun saja dia sudah menjabat wakil direktur. Enak benar ya. Roni, kau harus tahu bahwa Pranajaya orangnya baik. Dengan ayahmu seperti saudara. Dia banyak membantu perusahaan kita. Karena itu, ayahmu menyukainya. Oh, tidak. Tidak, Bu. Sekarang, saya harus curiga. Dan mulai besok saya akan menyelidiki. Krani, Kra. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Dan kamu itu agak gila ya orangnya ya? Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji, telat 1 menit, potong 1 jam, 2 menit, 2 jam, udah gitu aja. Aku rasa otaknya itu cuma segaris, persis kayak kumisnya. Cukup macam alien. Rantelin. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan? Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Bos, mesin potong kayu kita tuh udah lama. Kita kena beli mesin potong kayu baru lah, bos. Terbaiki, yang baru mahal. Ingat, Cinta. Kau jangan bikin aku kecewa, ya.
Apa tugas saya, Pak? Awasi semua tingkah laku Roni. Cuma satu yang kuminta. Mengenai apa, Pak? Kau harus ingat betul, Sinta. Kau hanya sekretaris pribadinya. Tidak lebih dari itu. Dia muda dan tampan. Jangan sampai kau jatuh cinta. Bagaimana? Kau mau? Ku belikan ini khusus untukmu. Pasti kau menyukainya. Kau bertambah cantik. Tentu dengan mudah kau tundukkan. Ingat, Sinta. Mulai besok kau kerjakan tugasmu dengan baik. Jangan sampai gagal. Halo, Sinta. Silakan masuk. Sinta, silakan duduk. Tuan Roni, ini data-data tentang gudang tua itu. Saya telah memeriksanya sendiri. Terima kasih. Sinta, sudah berapa lama kau bekerja sebagai sekretaris? Belum lama, Tuan Roni. Jangan kau panggil aku, Tuan. Panggil saja aku Roni. Bagaimana? Lebih enak kedengarannya, kan? Besar ya? Kau pikirkan, Kak Roni? Aku teringat suatu tempat jauh di sana. Di mana aku dilahirkan. Di kota Seoul. Korea? Ayahku merantau dari Korea. Dan kawin dengan seorang gadis putri dari Indonesia. Yaitu ibuku sekarang. Ayahku masuk warga negara Indonesia dan ganti nama dengan nama barunya, Surya Subrata. Setelah aku dilahirkan, lalu usaha ayah menjadi maju.
Tapi beliau kini sudah tiada lagi. Dan aku dipanggil pulang. Meneruskan usaha ayah. Hei, petinju apa kalian? Jangan berkedip. Lihat pukulan. Pukul lebih cepat. Saya bilang lebih cepat. Bodoh.
Ini. Mulia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore. Tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Boleh gak kalau aku gak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Hei! Hei! Saya akan perlihatkan pada kalian caranya. Begitu. Bos, kami tidak berhasil membunuh Roni. Rudy. Coba hubungi Hotel Borobudur. Barangkali kawanku sudah datang. Halo, Alex. Pranajaya. Selamat malam. Alex, do you like staying in Jakarta? Don't you? Of course. I like Jakarta very much. And after I finish my job, I want to enjoy myself. And then I'm going home. I meet you day after tomorrow in golf course. Okay? And how about your promise? Don't worry. Everything will be okay. All right. I'll meet you there. Relax, relax. Duduk. Kau harus menang dalam pertandingan ini. 50 juta aku pertaruhkan atas namamu. Siap, bos. Ya? Baik. Jangan bikin malu nama Pranajaya. Baik, bos. Awas. Hey!
Hello, Alex. Hello, Pranijaya. Who are you? Fine, thank you. Good, good. How about our business? Alex, this is difficult work for you. Difficult job? Yes. This is my routine job. I know. How much you want to pay me for this job? I pay you 30 million for running life, okay? 30 million? Not so bad. I will do. Good, very good. Cinta? Ya. Kemana tujuan kita? Kita ke gunung atau ke laut saja? Hah? Ke laut saja ya? Setuju? Nah, bagus. Ayo. Coba lihat tuh, Sinta. Tuh. Sinta, coba kau tersenyum dan jangan bergerak. Angkat sedikit. Ya. Awas ombak datang. Aku benar-benar tidak mengerti, Sinta. Kenapa jadi kau yang tunduk padanya? Bukan sebaliknya yang kuharapkan. Kuangkat kau dari perempuan liar. Kuusahakan kau supaya menjadi perempuan yang terhormat. Tapi kau tidak juga bisa menguasai selera rendahmu itu. Baiklah, hinalah aku, hajarlah aku, Pranajaya. Aku memang budak pilihanmu. Kau berhak atas segala-galanya terhadapku. Diam kau! Besok kau harus sudah bisa menguasainya. Dan bawa ke tempat yang sudah ditentukan. Cuki. Tapi semua orang udah pada tahu kok nama gue. Piala ini akan gue persembahkan untuk kalian. Tapi ternyata bukan itu yang gue cari. Loh, buset, helm ada palanya. Lihat-lihat dulu dong. Sumpah saya gak ngadalin, biar mampus teman saya kalau saya bohong. Tak sumpahin kamu, biar botak. Kenapa kau akrab sekali dengan sekretarismu? Kau harus tahu,
posisimu sebagai direktur pengganti ayahmu. Kau tahu, Roni, ayahmu bekerja keras untuk menjadikan perusahaan kita besar. Sedangkan kau harus mengontrol perusahaan itu, yang kini sudah menjadi milikmu. Ingat, Roni, kau anak laki satu-satunya di keluarga kita. Ibu mengharapkan kau cepat mendapatkan istri yang sepadan dengan kedudukanmu. Roni, kalau kau masih berhubungan dengan Sinta, kau bukan anakku. Kau boleh tinggalkan rumah ini. Istrimu aku yang menentukan. Kalau aku tidak setuju, kau tidak bisa kawin. Tidak bisa! Rita, telepon. Halo? Mau bicara dengan siapa? Roni. Oh, sebentar ya. Kak Roni, ada telepon. Halo, Sinta. Nanti saja ya. Kau telepon aku lagi. Aku ada urusan penting. Ya? Roni, aku butuh bantuanmu. Ayahku sakit keras. Aku harus keluar kota malam ini. Bisa kau antar aku? Oke, aku akan datang. Bagus. Kau memang seorang artis yang berbakat. Dari siapa? Teman Kak Roni. Siapa? Sinta. Bu, percayalah, Roni tidak akan mengecewakan ibu. Apa yang ibu khawatirkan tidak akan terjadi. Apa itu sudah pasti? Coba buktikan. Kak, ada apa dengan Sinta? Rita, kau tahu, aku akan pergi malam ini juga. Dan pulangnya besok pagi. Apa? Besok pagi? Kau ingat? Jangan sampai ibu tahu. Sinta, berapa jauh lagi rumah ayahmu? Sebentar lagi kita sampai. Yeah.
Suruh kalian, siapa? Ayo katakan, cepat bicara. Tidak apa-apa. Bagaimana tugas kalian? Pak Pranajaya, mereka tidak berhasil membunuh Roni. Apa? Bodoh! Kalian selalu membuat aku kecewa. Hei Rudy, ini tugas kalian yang terakhir. Culik ibu dan adik si Roni. Aku tidak mau gagal lagi. Awas! Mengerti? Baik, Pak. Kra nih, Kra. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu.
Dan kamu itu agak gila ya orangnya. Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji, telat 1 menit, potong 1 jam, 2 menit, 2 jam, dah gitu aja. Aku rasa otaknya itu cuma segaris, persis kayak kumisnya, cukup macam alien. Rantelin. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan? Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Bos, mesin potong kayu kita tuh udah lama. Kita kena beli mesin potong kayu baru lah, bos. Perbaiki, yang baru mahal. Coba lihat di atas ada apa? Kamu tidak boleh masuk. Yeah!
Eh, kemana orang-orang ini semua? Ada orang di atas. Kenapa kau membantu aku? Mulia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau sore, tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Suka kamu ikut-ikutan geng motor. Senakal-nakalnya anak geng motor. Mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung?
Yeah!
Jangan, Tuan. Shut up! Follow that boat! Semua orang udah pada tahu kok nama gue. Piala ini akan gue persembahkan untuk kalian. Tapi ternyata bukan itu yang gue cari. Loh, buset, helm udah palanya. Lihat-lihat dulu dong. Sumpah saya gak ngadalin, biar mampus teman saya kalau saya bohong. Tak sumpahin kamu, biar botak.
Sinta, tunggu di sini sampai aku kembali, ya? Sembunyi di sini. Dado, ayo. Ini villa A, villa B, ini villa B, C, D. Di mana letaknya gudang dinamit? Di sini. Kira-kira kurang lebih 50 meter dari villa Pranajaya. Thank you.
Krani, Kra. Nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Dan kamu itu agak gila ya orangnya ya? Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji, telat 1 menit, potong 1 jam, 2 menit, 2 jam, dah gitu aja. Aku rasa otak kita itu cuma segaris, persis kayak kumisnya, cukup macam alien. Rantelin. Faisal mau bicara. Kamu Faisal bukan? Ya bukan. Ya ngapain kamu yang bicara sih? Bos, mesin potong kayu kita tuh udah lama. Kita kena beli mesin potong kayu baru lah, bos. Perbaiki, yang baru mahal.
Hei, kau. Dan kau. Sana. Rudy. Guzman. Sebelah sana. Gudang dinamit. Dado, jemput mereka. Dado, ayo, cepat. Cepat jemput mereka. Cepat. Thank you.
Mulia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Tunggu aja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Boleh nggak kalau aku nggak suka kamu ikut-ikutan geng motor? Senakal-nakalnya anak geng motor, mereka juga pasti sholat pada waktu ujian praktek agama. Mau diwakilin apa langsung? Thank you.
Roni. Jangan bunuh aku, Roni. Kau anggap seperti anakku sendiri. Roni. Roni. Jangan bergerak!